Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gikem. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal Gikem yang cocok untuk perangkat Xiaomi Mi 11T Pro. Jadi Gikem yang akan saya bagikan di video kali ini salah satu Gikem terbaik dan Gikem paling populer saat ini ya teman-teman, yaitu Gikem LMC 8.4R17. Sekaligus di sini saya membagikan config, yaitu config Ultrasony versi Reborn, dan config ini bisa kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari untuk segala objek. Jadi seperti apa untuk langkah-langkah tutorialnya, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, tentunya dari channel Inspektor Gikem. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, tentunya di sini kita harus mendownload aplikasi Gikem dan config-nya terlebih dahulu. Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini. Setelah kalian udah masuk ke deskripsi video ini, di sini saya sediakan dua file ya teman-teman. Yang pertama ada file Gikem, kemudian ada file config. Jadi untuk file config ini berformatkan zip, harus kalian ekstrak terlebih dahulu. Nanti untuk passwordnya ada di dalam video ini. Silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, jadi di sini langsung aja kita klik yang link pertama ini untuk mendownload aplikasi Gikemnya. Setelah itu kita akan langsung diarahkan ke Google Drive, kemudian kalian klik yang tanda panah yang ada di sebelah kanan ini ya teman-teman, di sebelah kanan atas. Jangan kalian klik yang tengah ini, kalian klik yang sebelah kanan ini seperti ini. Setelah itu di sini ada info, kalian klik aja yang tetap download ini. Oke, dan ini secara otomatis aplikasi Gikemnya udah berhasil terdownload. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, jika aplikasi Gikemnya udah berhasil kalian download, untuk langkah selanjutnya langsung aja di sini kita pasang aplikasi Gikemnya. Kita klik install seperti ini, tunggu sampai proses instalasi Gikemnya selesai. Oke, dan ini udah berhasil kita install aplikasi Gikemnya. Langsung aja di sini kita buka. Saat pertama kali kita memasang Gikem, untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Maka di sini kita klik izinkan, kita izinkan aja sampai selesai. Dan misalkan untuk tampilannya udah seperti ini, artinya Gikemnya di sini udah berhasil kita pasang ya teman-teman. Namun belum sampai di sini aja. Untuk langkah selanjutnya. Namun belum sampai di sini aja, untuk menghasilkan foto yang bagus tentunya di sini kita memerlukan config ya teman-teman. Jadi untuk confignya silahkan kalian download di deskripsi video, kemudian kalian ekstrak. Dan buat kalian yang bingung gimana cara pemasangan config di Gikem ini, nanti untuk link tutorial cara pemasangan confignya ada di deskripsi video dan juga pin komentar. Oke, langsung aja di sini kita pasang confignya dengan cara kita ketuk dua kali di samping tombol shutter yang berlatar hitam ini, boleh di sebelah kiri boleh juga di sebelah kanan seperti ini. Setelah itu kita pilih file konfigurasinya tadi. Oke, di sini untuk config-nya Ultrasony versi Reborn nanti ada 3 format. Yang pertama ada format auto, JPEG dan juga YUV. Untuk perangkat Xiaomi Mi 11T Pro kalian bisa gunakan format yang auto seperti ini, kemudian kalian klik tulisan impor. Dan misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini, artinya di sini config udah berhasil kita pasang dan Gikemnya udah siap untuk kita gunakan. Dan beberapa hasil fotonya kalian udah lihat di awal video tadi, cukup bagus baik itu di siang hari ataupun di malam hari ya teman-teman. Jadi Gikem dan config ini bisa kalian gunakan untuk segala objek di siang dan juga malam hari. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gikem.